Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Latifah, istri dari Ustaz Mahfudz Abdurrahman, Bendahara Umum PKS, yang insya Allah selalu berdoa dan mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu di Indonesia. Semoga seluruh ibu di Indonesia menjadi ibu yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa menjaga PKS dengan doa-doanya. Dan semoga seluruh ibu Indonesia PKS yang mudah-mudahan juga senantiasa menjadi istri yang taat kepada suami, senantiasa menjadi istri yang selalu mengikuti apa yang diamanahkan oleh PKS dan oleh suami tercintanya. Dan mudah-mudahan semua ibu PKS menjadi ibu yang senantiasa menjaga anak-anaknya agar senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak seluruh anak-anaknya masuk kepada syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ibu Indonesia, hidup PKS Indonesia.